ya. Nah, ya. Ini khas dari HyperOS, guys. Di sini saya coba tes ya, dilihat di baterai. Dan di sini waktu tersisa sekitar segini. Dan di sini sudah bertahan selama 10 jam 21 menit, guys. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share aja nih ya. Ini adalah tampilan awal ya Poco F3. Nah, ini setelah update ke HyperOS, guys. Di sini saya coba bahas dulu ya, ini tampilan awalnya nih. Oke. Dan di sini saya masih belum reset pabrik, guys. Jadi ini masih bawaan dari MIUI 14 sebelumnya ya. Nah, kalau saya lihat di sini perubahan-perubahannya sih nggak terlalu signifikan ya. Cuman ada beberapa di pengaturan yang berubah. Oke. Langsung saja di sini kita coba cek, teman-teman ya. Kita masuk dulu ke dalam pengaturan ya, teman-teman ya. Dan di sini control center juga, teman-teman bisa lihat ya. Control center di sini sudah berubah juga pastinya. Di sini sudah HyperOS untuk control centernya. Tuh, lihat teman-teman ya. Untuk kontrol musik ya sudah ada di sini. Nah, untuk masuk ke dalam setting ada juga di sini toggle-nya ya. Langsung aja kita klik. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya untuk tampilannya seperti ini ya. Ini memang sudah di HyperOS ya. Ini beda dengan yang di MIUI sebelumnya. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita coba lihat masuk ke dalam tentang telepon. Nah, di tentang telepon di sini sudah bisa teman-teman lihat sudah menggunakan HyperOS ya 1.0.2.0 ya. Mi XM ya, ini Poco F3. Di sini untuk internalnya saya yang 28 GB, guys ya. Tuh, versi Android-nya dia masih menggunakan versi Android 13 ya, bukan Android 14, guys. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini hanya sistem OS-nya aja yang berubah jadi HyperOS ya. Untuk detail spesifikasinya seperti ini. RAM-nya memang di sini saya yang 6 GB, guys ya. Tapi di sini octa-core max-nya dia kedeteksinya 3,2 GHz ya. Keren sih ini, guys ya. Nah, kemudian di sini kalau kita coba lihat, guys ya, ke bagian sini MIUI. Nah, MIUI lagi. HyperOS, guys ya. Dia ini kalau misalnya kita coba lihat apa sih yang baru? Oke, wait, kita koneksikan dulu dan harus terkoneksi dengan internet ya, guys ya. Kita coba lihat. Oke, kita masuk ke sini memeriksa ya, teman-teman. Oke. Coba lihat apa yang baru. Nah, di sini kalau kita coba lihat di video saya sebelumnya pas mau update, itu di sini yang berubah itu memang di estetika yang hidup, guys ya. Notifikasi difokuskan ya, multifungsi kini menjadi lebih mudah dan nyaman dengan antar muka multi jendela yang ditingkatkan ya. Nah, jadi di sini sudah ada yang namanya folding window yang lebih keren, cuy ya, lebih bagus. Ini sih andalannya ya. Oke, di HyperOS tuh, multifungsi jendela ya. Nah, aplikasi cuaca, warna-warna alami menghadirkan nuansa yang hidup katanya ya. Estetika global mengambil inspirasi dari kehidupan lah. Pokoknya ini ya berhubungan dengan tampilan, guys ya. Untuk performance ya sepertinya masih sama saja. Tapi nanti kita coba tes, guys. Untuk performance nanti saya coba di video selanjutnya. Itu langsung saya coba tes gaming nanti, guys ya. Di sini hanya tampilan awalnya saja di Poco F3 seperti apa. Oke ya, teman-teman ya. Nah, itu salah satunya tadi control center dia sudah ada perubahan seperti ini. Kemudian untuk fitur folding window jadi lebih oke, guys. Kemudian kalau kita coba lihat untuk di widget ya, untuk tampilan widget dia masih versi seperti ini, guys ya. Nah, versi seperti ini jadi masih versi lama. Beda hanya kalau misalkan kita coba lihat di Poco X6 Pro, guys. Nah, kalau di X6 Pro dia tampilannya seperti ini ya untuk widgetnya ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Nih, widgetnya seperti ini kalau di Poco X6 Pro. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Beda kan? Nah, ini di Poco X6 Pro, ini di sini. Tapi di Poco X6 Pro juga bisa ditampilkan seperti ini, tinggal kita ke tanda yang kaca pembesar ini. Ya. Oh, harus ada jaringan, guys ya, wait. Belum saya koneksikan. Memang sih di sini ya, ternyata untuk Xiaomi itu harus serba koneksi internet gitu, guys ya. Kalau nggak seperti itu dia nggak mau gitu ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita ke sini dan kita coba lihat di bagian sini widget Android ya.
Boom, ya. Nah, widget Android dia sama tampilannya seperti yang ada di sini, guys. Wah, notifikasi bermunculan semua. Oke, nah ini di Poco X6 Pro seperti ini. Ya, ini sebagai pembanding aja, guys, ya. Ini memang sih kalau di Poco X6 Pro itu sudah dari awal dia menggunakan HyperOS. Jadi ya seperti ini tampilannya. Oke, ya. Nah, cuman ya lebih oke sih kalau menurut saya tuh, ya, modelnya seperti ini. Ini dari aplikasi Fold, ya. Nah, oke, lanjut ya di sini ke Poco F3. Nah, kemudian teman-teman di sini, bang, kok itu ada widget pad, ada yang lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini hasil dari backupan, guys, ya. Nanti saya mau coba ini si HP-nya, saya mau reset pabrik, guys. Nanti setelah coba tes gaming, ya, saya mau coba reset pabrik. Nanti seperti apa gitu ya performanya, apakah meningkat atau tidak, ya. Cuma di sini nanggung aja ya, pengen coba rasain pakai-pakai gitu dulu ya, selama 1-2 hari 3 harian ya, seperti apa. Nah, kalau ini memang bawaan dari MIUI sebelumnya ya, ada pad widget, kemudian juga di sini untuk super folder sih memang masih ada ya. Super folder tuh di sini sudah oke sekarang, guys, ya. Sudah tersedia di HyperOS ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita coba masuk ke dalam setting, kemudian di bagian sini, guys, ya, di bagian wallpaper. Nah, di sini baru nih, di sini ada gaya kunci, guys. Nah, gaya kunci ini teman-teman bisa dipilih aja tuh ya. Nah, ya, ini khas dari HyperOS, guys, tuh ya. Jadi untuk layar kunci yang menggunakan AI, oke, seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan yang ada di wallpaper atau kunci layarnya, kita coba teman-teman ya. Dan di sini saya masih menggunakan super wallpaper bulan ya. Oke, yang kalau misalnya teman-teman ingin lihat tuh, ini saya masih menggunakan super wallpaper bulan, dan menurut saya sih ini yang paling bagus sih, guys, ya, untuk wallpapernya dan juga setting temanya ataupun tampilannya seperti ini gitu, guys. Oke, ya, itu mungkin ya. Kemudian kalau kita coba lihat lagi, nggak ada apa-apa lagi sih di sini. Kalau diputar, efek notifikasi masih sama aja, guys. Efek notifikasi masih seperti ini, nggak ada tambahan. Kemudian huruf di sini mungkin ya, teman-teman bisa diatur aja. Kalau saya pakai default ini, kemudian tampilan AOD ataupun always on display juga ini. Nah, ini tambahannya cuma ini aja sih. Ini tambahan dari HyperOS nih. Kalau ini bawaan dari super wallpaper ya. Nah, untuk always on display-nya. Kalau ke bawah ini masih sama aja seperti yang ada di MIUI ya, teman-teman, seperti itu. Oke, ya, itu di AOD atau di tampilan ini ya, always on display. Nah, kemudian nih masalah baterai, saya sudah pakai kurang lebih 1 harian ya, 1 mau 2 harian. Nah, di sini saya coba tes ya, dilihat di baterai. Dan di sini waktu tersisa sekitar segini, dan di sini sudah bertahan selama 10 jam 21 menit, guys. Dan kalau menurut saya setelah update ke HyperOS itu jauh lebih irit, cuy, ya, baterainya. Jauh lebih apa ya, hemat baterainya gitu ya. Ini keren sih, guys, ya. Nah, sebelumnya di MIUI, jujur aja nih, sebelumnya sebelum update ke HyperOS, ini baterai boros banget loh, seriusan ya. Di Poco F3 dengan ya HP ini udah lama gitu, guys, ya. Nah, tapi setelah update ke HyperOS ternyata malah jadi hemat gitu ya, malah jadi lebih oke gitu baterainya ya dibanding sebelumnya. Mantap pokoknya, guys, setelah update ke HyperOS. Jadi wajib update ke HyperOS kalau misalkan teman-teman di MIUI sebelumnya mengeluhkan boros baterai. Oke, itu ya. Ya, oke teman-teman, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian sini ya, di bagian penyimpanan ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian sistemnya dia 12 GB. Kalau kita coba bandingkan dengan yang ada di Poco X6 Pro, guys, ya, nih kita coba lihat, dia hanya 8,7 GB aja, cuy, ya, di sini ya. Oke, kalau yang lainnya hiraukan aja. 8,7 GB ini 12,9 GB. Kok beda ya? Nah, ini juga ya saya kurang paham di sini, guys. Mungkin perlu direset pabrik ya, perlu direset pabrik ya. Nanti kita coba lihat aja makanya ya, saya mau coba nanti reset pabrik, tapi setelah nanti tes performa dan juga tes gaming, guys, ya. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian terakhir nih kita coba lihat dulu untuk di bagian sini ya. Nah, di bagian keamanan atau security yang seperti biasa kita bahas, cuy. Nah,
Bang, apakah setelah update ke HyperOS akan ada muncul mode Ultimate ya? Nah, kita coba tes aja. Di sini kita sudah menggunakan security 8.9.1 ya, ekor 1.1 guys ya. Oke, tampilannya seperti ini kalau kita masuk ke dalam aplikasi security-nya teman-teman ya. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kita tarik ke atas, dia ada kotak alat. Oke ya. Nah, langsung aja di sini kita coba tes teman-teman ya, masuk ke dalam game booster-nya. Dan tampilannya seperti apa game boosternya? Oke, seperti ini ya. Dan di sini ada custom atau GPU settingnya juga ada di sini, nggak hilang pastinya guys ya. Otomatis langsung aktif. Kemudian untuk setelan tambahan di sini mode pro juga ada. Oke, langsung aja kita coba lihat dulu aja di sini untuk bila sisinya ya. Di sini belum tes gaming cuy. Kita coba lihat bila sisinya. Oke, tuh geser untuk membuka game turbo. Kita coba tarik aja. Oke, jadi tampilannya seperti ini guys. Jadi dia masih belum mode ultimate ya. Mode ultimate seperti yang ada di Poco X6 Pro guys ya. Kalau di Poco X6 Pro itu sudah mode ultimate gitu ya. Nih saya coba ya. Oke. Nah, sudah ada mode ultimate. Kalau di Poco X6 Pro. Ya, kita coba lihat nih teman-teman. Nah, ya, tuh. Ini sudah mode ultimate di sini. Untuk di Poco X6 Pro. Beda ya guys ya. Nah itu dia. Mungkin ya mode ultimate ini memang khusus di Poco X6 Pro aja gitu ya. Ini nggak tahu kenapa di smartphone yang lain nggak bisa ada mode ultimate-nya. Nggak paham juga saya guys ya. Di Xiaomi 13T padahal menggunakan sama Dimensity 8000 series. Dia juga nggak ada mode ultimate gitu ya. Heran aja saya guys ya. Nah jadi seperti ini guys ya. Untuk di Poco F3 setelah update ke HyperOS ya. Nah mungkin di sini ada beberapa hal yang belum saya bahas secara detail lagi di masalah apa, oke? Okay? Nah jadi teman-teman nanti simak aja di rawa sampai akhir. Kalau misalkan ada yang kurang atau ingin bahas di bagian apa, diperlihatkan di bagian apa, teman-teman komen aja di kolom komentar guys ya. Karena kalau kita bahas satu-satu itu akan lama banget. Mungkin nanti saya coba bahas dibikin short aja kali ya. Oke, jadi sebetulnya teman-teman ya untuk tampilan awal di Poco F3 setelah update ke HyperOS. Oke ya, yang pasti jadi lebih hemat baterai dan kalau menurut saya sih lebih oke gitu ya. Keren pokoknya ya. Oke, nah next video kita coba tes performa dan juga tes gamingnya. Gimana cuy? Oke.